PANGGILAN BACOK, KAK. Ya. Nah, itu. jadi hari-hari saya itu dipanggil Bacok. maka saya lupa nama Rudy. Jadi ya. kan. uh, itu, apakah masih dek beradik dengan senggol Bacok? Wah, itu hanya itu, Kak. Kalau senggol Bacok, nanti kita kena pidana. Tapi ini hanya Bacok suku. Nah, jadi kalau di suku Bugis, itu kalau laki-laki dipanggil Bacok, Kak. Oh. Nah, kalau perempuan dipanggil Becek. Nah, jadi karena... Becek uh, ya, bukan Becek. Bukan, kalau Becek dimata. Kalau <laughs> <laughs> Becek itu di <dimata. laughs> Cyber Talks. Selamat malam para siberdaya talkers Jumpa lagi dengan saya Vivi dalam sisi lain Kali ini saya mengundang seorang tamu istimewa Ketua Pokdarwis Sungai Kupah dari Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat Para siberdaya talkers bisa langsung bertanya kepada narasumber kita di live IG siberdaya talks um, sebelumnya uh, kita sapa dulu narasumber kita Selamat malam, Mas Rudi. Ya, selamat malam, Kak Vivi yang cantik cerita pada malam hari ini. Apa kabar nih, Mas Rudi? Alhamdulillah, baik Kak. Ini lah kan, dari kampung, pergi ke kota, ya kan, nengok malamnya jadi bahagia saya yes. Kak, malam ini. Tapi ketemu Man. Kak Vivi ini ya, ya waduh, sangat luar biasa nih. Mantap banget. Nah, um, beliau ini Nama gaulnya Rudi Bacok, nah, mungkin eh, silakan diperkenalkan diri dulu dan kenapa dipanggil Rudi Bacok Oh jadi harus kenalan dulu nih kak? Iya dong, oh, sama teman-teman ya? si berdaya talkers ya, Bapak -bap patah kan, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka tak menikah, tak menikah maka tidak memiliki keturunan kak Mantap. Karena saya tak takut yang hebatnya tak memiliki keturunan, lebih baiklah saya memperkenalkan diri Oke ya, teman-teman, perkenalkan nama saya Rudi Hartono, saya pemuda kampung, Kak. Pemuda kampung dari Desa Sungai Kupah, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya. Nah, jadi untuk keseharian saya, nama saya dipanggil uh, oleh masyarakat dan juga anak saudara panggilan bacok kak. Ya, nah itu, jadi hari-hari saya itu dipanggil bacok. Baco. Bahkan saya lupa nama Udi. Ya. Jadi, kan? Uh, itu apakah masih dek beradik dengan senggol bacok ni? Wah itu bahaya tu kak. Kalau senggol bacok nanti kita kena pidana. Nah, tapi ini hanya bacok suku. Nah jadi kalau di suku Bugis itu kalau laki-laki dipanggil bacok kak. Oh. nah kalau perempuan dipanggil becek. Nah, jadi karena becek uh, ya bukan becek. Bukan, kalau becek di mata. Kalau <laughs> becek di mata. Karena Saya Bugis, dan juga uh, di masyarakat saya itu juga nam banyak nama Rudi tadi, Kak. Yeah. Nah, jadi karena banyak nama Rudi, udah panggil saya dengan nama Baco. Jadi nah, seperti itu, Kak Bibi, untuk uh, perkenalan singkat dari saya, pemuda kampung dari ujung pelosok kubur raya. Yeah, mantap. Nah, uh, Rudi ini kesibukannya sekarang apa aja? Kalau kesibukan sekarang ini, yang pertama, uh, yang lagi saya... Uh, giat nah. sekarang itu mengeksplor wisata yang ada di Kalimantan mm. Barat ini Kak mm -mm. Jadi keseharian selain untuk mengeksplor Dan juga uh, saat ini saya uh, di magang Kak Magang di mm. Dispora Provinsi Kalimantan Barat mm. Untuk jenjang S2 saya Kak nantinya Mudah-mudahan mm. nah, sukses ya Amin ya. Nah Rudi ini kan banyak sekali ya Menerima penghargaan baik tingkat provinsi maupun nasional Uh, barangkali bisa disebutkan penghargaan apa saja yang sudah pernah diraih Kalau untuk penghargaan ini mungkin ya karena kita orang kampung juga kak Ini menjadi hal yang sangat luar biasa sekali bagi pribadi saya Karena memang uh, saya pemuda kampung, dari kampung untuk kampung dan siap membangun kampung Mantap. Jadi uh, mungkin sangat mustahil bahasanya kalau misalnya pemuda-pemuda sekarang mengatakan Oh, tidak akan mungkin Tak akan jadi, tak mungkin kita seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi saya dapat membuktikan kepada pemuda-pemuda kampung yang ada di desa Sungkupa bahwa apabila kita bermimpi setinggi langit maka kita akan jatuh di antara bintang-bintang. Jadi pesan Bung Karno itu sangat luar biasa sekali, Kak. Dan sampai saat ini eh, saya mendapatkan ataupun sedikit lah dalam dalam artian perjalanan hidup saya ini dalam jenjang karir dari masyarakat juga, dari pemerintahan juga. Dan alhamdulillah. Untuk karir saya ini kak... Dari tahun 2018... 2018 saya juga sudah diamanahkan masyarakat... Untuk menjadi kepala dusun kak... Nah di kampung saya... Di desa Semekupa... Jadi 2018 saya diamanahkan menjadi kepala dusun... Dan Alhamdulillah... Di 2019 saya dicalonkan masyarakat kak... Untuk ikut serta di kompetisi ataupun... Uh, pesta rakyat kita gitu, kak... Yaitu sebagai caleg dari... Kabupaten Kuburaya Kecamatan Sekakap, Kak. Nah, karena gagal, ya karena ibaratnya ini hanya support dari masyarakat, kita mengapresiasi dari masyarakat yang mengusung saya memajukan diri karena belum rezekinya di sana. Nah, saya terus nih, Kak, bergiat dan juga uh, selalu melakukan kegiatan-kegiatan sosial di masyarakat saya di kampung saya dan alhamdulillah di 2019, di 2019 alhamdulillah uh, saya diangkat menjadi sekretaris desa Kak Nah di desa Sungai Kupa dan di 2019 juga maju 2020 saya juga uh, sempat dan alhamdulillah uh, Allah memberikan suatu penghargaan yang sangat luar biasa Kak yaitu saya memenangkan kejuaraan pemuda pelopor yang pastinya bukan kejuaraan Kak tapi reward dari Kemenpora yaitu menjadi juara kedua di bidang sumber daya alam lingkungan dan pariwisata nasional ya nasional kak ya alhamdulillah insya allah nanti calon bupati kuburaya oh, amin amin ya allah amin. nah uh, sejak kapan uh, Rudi ini tertarik untuk mengelola mangrove di Sungai Kupa kalau untuk uh, mangrove ini sendiri saya itu dari tahun 2017 kak hmm. nah jadi saya dan kawan-kawan pemuda di sana di desa Sungai Kupa uh, mencoba nih kak dalam artian mencoba untuk mengangkat potensi-potensi wisata yang ada di desa, karena kami pikir bahwa tempat kami ini adalah tempat yang sangat potensi sekali, kak. Nah, akhirnya saya dan kawan-kawan dari tahun 2017 merintis bersama-sama eh, mengadakan kegiatan event dan juga selalu mengadakan ibadnya festival-festival eh, yang ada di desa, kak. Alhamdulillah sampai sekarang eh, di destinasi wisata kami juga sudah dilirik dan diakui oleh pemerintah daerah. Kenapa tertarik untuk mengelola mangrove? Kenapa bukan wisata yang lain misalnya? Ya, eh, yang pertama kak karena kan eh, di tempat kami ini ada pesisir kak. Hmm. Nah jadi pesisir. Yang pertama, yang kedua memang eh, saya anggap bahwa mangrove ini sangat eh, ibaratnya sangat luar biasa sekali kak. Potensial. Untuk lah, gitu. Potensial. Dan yang kedua untuk menjaga hmm. eh, air pasang yang ada di tempat hmm. kami kak. Karena di setiap bulan Maret, eh, di bulan maaf di bulan Desember hmm. di Air pasang besar itu ombak sangat luar biasa sekali kak. Nah bahkan ee, ada beberapa kali ombak besar itu sampai masuk ke kampung kami. Jadi kalau tidak direalisasikan pohon mangrove ini mungkin akan kita mungkin di sana bisa dikatakan setiap tahunnya akan mengalami banjir dan juga pasang besar kali seperti itu. Jadi penahan ombak. Jadi saya tertarik ke mangrove karena memang mangrove ini adalah menjaga kita dan juga menjaga alam yang ada di sekitar kita Uh, kalau tantangan selama mengelola uh, kawasan wisata mangrove itu apa aja? Wah, kalau untuk tanang, tantangan itu sendiri sangat banyak sekali, Kak. Uh -huh. Karena yang pertama tantangan kami itu ya adalah SDM-nya, Kak. Uh -huh. Nah, sumber daya manusianya. Yang mana uh, di desa saya sendiri, awalnya di 2017 itu kan sangat ibaratnya ya bisa dikatakan kalau untuk tempat wisata itu mustahil, Kak. Uh -huh. Nah, jadi mustahil karena mindset masyarakat, apalagi di mangrove kami ini adalah di ujung, uh -huh. Di ujung daerah dan bahkan hmm. tidak ada rumah, Kak. Oh. Bahkan ada masyarakat yang mengatakan bahwa ini tempat jin bertendang. Hmm. Siapa yang akan mau ke sana? Yeah. Nah, jadi tantangan uh, baik itu dari pandangan-pandangan uh, negatif, dari orang, dan juga banyak sekali yang mengucilkan kegiatan. Kami, oh percuma kita mengadakan kegiatan seperti itu. tuh Siapa yang mau datang, paling kerak yang datang, karena sana paling banyak juga monyet, Kak. Hmm. Nah, jadi kami selalu di... intimidasi dan juga dijatuhkan secara lisan ataupun ditegurkan bahawa kegiatan kami itu uh, ibaratnya ya bisa dikatakan tak masuk akal gitu yeah. kak. Nah, sia -sia kan, nah kan, sia, sia lah. jadi percuma ya, kau ikut bacok mm. tu katanya, percuma kau ikut bacok tu, nanti mm. katanya tak ada yang datang, paling kerak yang datang di sana. Mm. Tapi Alhamdulillah dengan semangat kawan-kawan, dengan pergerakan dan juga motivasi dari stakeholder yang ada, Alhamdulillah. Sungai Kupa menjadi destinasi wisata sampai saat ini, Kak. Berarti dari 2017 sampai 5 tahun lah ya? Iya, kurang lebih 5 tahun, Kak. Benar. Um, kalau uh, tadi itu tantangan. Uh, terus... Um, kan ada program mangrove digital ya, ya benar yang ya. mengantarkan Rudi juga menjadi juara ketiga nasional. Juara dua nasional kak. Juara dua ya. Iya juara dua nasional. Uh, mungkin bisa cerita nih apa sih mangrove digital itu? Nah jadi mangrove digital ini adalah uh, satu inovasi kak yang di tempat kami karena pertama kan kami kan uh, membangun tracking mangrove nih kak dari bantuan hmm. uh, pemerintah waktu itu dari uh, dinas uh, perikanan kabupaten Keburaya hmm. nah melalui KKP. Nah alhamdulillah karena kalau kita lihat wisata mangrove ini kan sangat banyak sekali nih Kak Nah yang pertama uh, untuk mangrove di Kalimantan Barat ini udah sangat luar biasa sekali Jadi ya. kami mencari bagaimana inovasi hmm. uh, untuk wisata mangrove ini berbeda dengan yang lain Kak ya. Nah jadi karena ibaratnya kami mau berbeda dari yang lain. Jadi kami munculkanlah inovasi apa sih yang bisa dijual di tempat kita ini di mangrove kita ini? Yeah. Bukan hanya trekkingnya, bukan hanya makanannya, bukan hanya tempat sunsetnya dan segala macam. Jadi kami inovasikanlah mangrove digital, kak. Nah, mengapa mangrove digital? Karena dulunya masyarakat di desa Suning Kupa itu e, masyarakatnya sering menebang pohon mangrove, kak. Nah, karena apa? Karena untuk dijadikan e, tempat penangkapan ikan, kak. Nah, jadi di sana tuh ada yang namanya belat rompong. Nah, belat rompong itu adalah alat tangkap tradisional masyarakat di desa untuk menjaring ikan-ikan yang ada di laut Kak. Nah, jadi eh, belat rompong itulah yang membuat mangrove, spesies-spesies mangrove yang ada di Singkupaya itu punah. Tapi masyarakat satu Kak, ketakutannya. Kalau misalnya ada orang nanam dan tahu itu tanaman orang, dia tak akan tebang. Nah, di situ kami menginisiasikan bahwa, oh, tepat nih, bisa nih. Kalau kita adakan adopsi pohon mangrove, hmm. ada orang yang menanam dan pohon itu milik dia hmm. dan kita titikkan koordinatnya, kita kasihkan sertifikatnya dan kita kasihkan e, websitenya ataupun aplikasinya supaya dia bisa memantau perkembangan pohon mangrove nya. Agar apa? Agar ini berbeda pada ya. yang lain yang ini mengajarkan masyarakat kak supaya tidak menebang lagi karena ini udah milik Orang lain untuk penanaman mangrove ini, kak. Jadi, seperti itu, Kak. Inovasi untuk mangrove digital kami. Ya. Itu uh, dapat idenya dari mana, tuh? Itu sangat uh, mungkin bisa dibilang terobosan, ya, karena bisa jadi itu pertama di Kalbar, ya, metode mangrove digital. Setahu saya, di kuburaya juga ada mangrove satu lagi, ya, tempat mangrove. Iya, benar. Uh, berbeda. berbeda, mereka tidak menerapkan uh, atau mungkin belum menerapkan metode digital. Jadi, ini yang pertama. Dari hmm. uh, mangrove Sungai Kupa. Itu yeah. dapat ide seberlian itu dari mana gitu? Kalau ini kan sebenarnya bukan se Kalimantan Barat kak, hmm. kalau untuk inovasi ini, tapi se Indonesia, bahkan sedunia kak. Baru menerapkan yang namanya mangrove digital ini. Hmm. Nah, mengapa kami uh, mengadakan ide seperti ini dan juga berpikiran bahwa harus digital? Hmm. Karena sekarang kan udah zaman teknologi hmm. nih kak. Nah, zaman teknologi, jadi semua uh, milenial, milenial hmm. itu udah Ya, Jadi yang bebannya berkunjung itu kurang lah tapi menarget para milenial. Para milenial dulu Kak, karena target kita milenial karena apa? Karena dengan adanya Mangrove digital ini, dia merasa memiliki pohon itu Kak. Dan yang kedua, menjadikan pohon yang ditanamnya menjadi spot foto. Nah, jadi kita tidak perlu lagi menyiapkan spot foto, tapi uh, dia akan berpose dan juga berselfie di pohon yang akan ditanamnya. Yang ketiga, itu akan uh, secara berturut-turut dia akan mengunjungi tempat wisata kita, sebenarnya bukan untuk berwisata tetapi ingin melihat pohonnya nah tetapi imbasnya itu akan membuat uh, wisatawan tersebut akan kembali kembali dan kembali lagi ke destinasi tempat usaha kami makanya uh, destinasi kami berbeda pada yang lain kak ya. nah, jadi inovasi itu uh, supaya menarik wisatawan dan juga kedua karena kita menggait kaum milenial hmm. juga bisa nanti diekspos dan juga hmm. diviralkan oleh milenial melalui IG dan juga medsos lainnya kak itu uh, nanti mangrove itu diberi nama mereka gitu ya iya benar uh, sampai saat ini karena pertumbuhan mangrove ini lama kak, lama sekali Jadi kami kalau untuk uh, umur satu tahun sampai target kami lima tahun baru diberi nama sah oh. Karena untuk perkembangan pertumbuhan mangrove ini sangat lama sekali Jadi untuk akar yang kuat itu pohon sekitar lima tahun kak baru bisa kokoh Nah karena setiap tahun ombak besar mm -hmm. apalagi kemarin kan Nah, di bulan 12 kemarin Kak, sangat yeah. ombak besar itu luar biasa sekali uh, musibah menimpa kami yang ada di sana karena hampir semua mangrove ini kami itu mati Kak. Karena ya baru kali itu juga ombak sebesar itu Kak. Jadi kami pun juga terkejut melihat ombak itu. Jadi bencana alam uh, jadi membuat uh, penanam yang ada di sana saya informasikan melalui melalui WA, melalui email dan segala macam untuk perkembangannya Kak. Nah, yang pastinya untuk perkembangannya itu e, melalui aplikasi map marker, namanya Kak. Nah, e, bisa dijelaskan gak aplikasi itu? Karena nah, ini menarik je, nih. Iya, nah jadi e, untuk aplikasi ini nanti wisatawan itu Kak, sebelum dia menanam dia registrasi terlebih dahulu. Mm. Registrasi untuk yang pertama nama, mm. yang kedua tempat, tempat mm. dia tinggal, karena mm. itu akan menjadi data kita nantinya. Mm. E, lalu selanjutnya nomor WA dan juga email. Karena di situ kita akan berbagi uh, informasi terkait perkembangannya. Hmm. Yang uh, yang selanjutnya wisatawan tersebut akan memilih bibit, Kak. Jadi kita membebaskan nih untuk wisatawan memilih bibit tersebut. Setelah memilih, hmm. nanti uh, dari pengelola akan membawa uh, wisatawan tersebut untuk menanam. Jadi udah kita atur untuk jarak tanamnya kak supaya nanti pada saat pertumbuhannya tidak akan berdepet dempetan Nah harus jadi, uh, dihitung dari sekarang ya. juga kak. Jadi uh, social distancing lah social ya. Social distancing pohon mangrove aja social distancing apalagi kita, <laughs> ya, kan ya gitu. Nah, jadi uh, luar biasa sekali. Uh, Lamajian setelah penanaman tersebut, lalu wisatawan tersebut kita foto kak. Nah, setelah difoto dengan pohonnya, kita masukkan ke dalam aplikasi Map Market tersebut, kita titikkan koordinatnya. Setelah itu, kita kirimkan uh, datanya hmm. melalui WA dan juga kita mengirimkan langsung e-sertifikat online-nya, Kak. Nah, jadi sertifikat e online itu kita langsung kirimkan hari itu juga. Nah, jadi cepat sistemnya, Kak. Nah, dan juga dia bisa langsung ekspor dan juga ekspos uh, wisata yang ada di sana. Uh, itu bayar nggak? Kalau untuk uh, penanaman bibit mangrove itu sendiri, itu dikenakan biaya 10.000 untuk seumur hidup, Kak. Hmm. Nah, jadi perawatan itu 10.000 untuk seumur hidup pohon hmm. itu. Tapi kalau dia masuk, hanya lihat-lihat aja masuk tempat wisata itu, bayar atau enggak. Kalau untuk uh, wisata itu sendiri, karena sekarang kan udah kami di atas naungan dari BUMDes, Kak. Nah, jadi wisata, ekowisata, teluk bidiri, desa Singkupa ini udah uh, masuk ke dalam. Kekuatan hukum BUMDES, payung hukum BUMDES Nah jadi setiap orang yang berkunjung Satu orangnya itu ditarif rp ribu rupiah Udah sama parkir motor kak Nah jadi kita pakai uh, perorangan Jadi satu orang rp ribu untuk sepuasnya Nah uh, sejauh ini sudah berapa orang yang uh, Istilahnya donatur tanaman itu? Kalau untuk saat ini alhamdulillah kurang lebih 500 lebih kak nah karena tidak semua juga orang yang berminat nih kak ya kan hmm. nah palingan yang sering menanam ini orang-orang uh, yang suka adventure karena kan kita bergaul dengan tanah nih kak karena yeah. sana uh, pantai lumpur bukan pantai pasir jadi kita harus bergaul dengan tanah kita harus turun tapi kita siapkan nah safety nya kita siapkan untuk uh, bot uh, sepatu botnya hmm. dan segala macam nah jadi tidak semua orang berkunjung juga Ya. Nah, jadi sebagian orang itu alhamdulillah sekarang sekitar kurang lebih 500 lebih, Kak. Oh, apakah misalnya dari mahasiswa, fakultas kehutanan, atau pertanian juga pernah ke sana? Gitu? oh alhamdulillah Kak, kalau untuk pertanian, kalau untuk dari IAIN, dari hmm. Polnet, dari Untan, hmm. itu sangat sering sekali, Kak. Nah, dalam artian kadang-kadang itu dalam satu bulan itu pasti ada kegiatan. Hmm. Nah, cuman kalau untuk eh, mahasiswa, kita pakai sistem plot, Kak. Nah, jadi plot, plottingnya dalam artian perkawasan. Hmm. Misalnya, dari mahasiswa Untan nih, hmm. dari prodi ini mau hmm. menanam di sana, jadi kita plotkan karena kalau dari mahasiswa ini kan rame, Kak. Yeah. Nah, jadi dia request, Bang, eh, kami mau plot atas nama UMKM, atau atas nama, eh, misalnya fakultas masing-masing. Hmm. Nah, jadi kita tinggal plotin, Kak. Misalnya berapa banyak yang ditanam, itu kita plotkan, hmm. persegi empat, hmm. nanti eh, untuk pemberitahuannya sejarah gotal. Jadi dia per... Uh, plot kawasan oh, bukan per, uh, satuan jadi seperti itu, Kak. Mekanismenya, nah, uh, de mangrove digital ini yang membuat Rudi itu bisa mendapat juara dua, ya. Nasional. Ya, alhamdulillah, juara dua nasional dan tahun 2020 tadi juga, hmm. saya juga menjadi juara tiga, Kak. Hmm. Juara tiga vlog, di karena saya juga mengangkat tema tentang mangrove digital, hmm. alhamdulillah, juara tiga di Kementerian Lingkungan uh, Hidup. Dan kehutanan Republik Indonesia, Kak. Alhamdulillah. Kalau yang juara dua tuh Kementerian apa? Kalau juara dua itu dari Kemenpora, Kak. Oh. Iya Kemenpora beda RI. Beda kementerian. Beda kementerian, Kak. Hmm. Alhamdulillah di eh, Oktober lalu dari Kementerian RI dan juara dua dan Alhamdulillah kemarin di 2020 akhir saya pun juga eh, menang di Kementerian LHK Lingkungan Hidup dan juga kehutanan Republik Indonesia juara tiga, Alhamdulillah. Hmm kan eh, hadiahnya jalan-jalan ke ujung Kulon ya. ya benar, benar, benar. Oh, berarti kakak mungkin... lihat ya berarti ini. <laughs> lihat ini. ini. Eh, bisa cerita nggak tuh pengalaman dari situ? Mungkin bagaimana eh, mereka mengelola wisata? Iya, eh, sangat luar biasa sekali kak. Kalau pengalaman sendiri ke ujung Kulon itu seperti mimpi kak. Nah, mimpi karena saya dulu kecil ya kak pernah mendengar orang bahwa Yuk kemana? Ke ujung Kulon. Yuk kemana? Ke ujung Kulon. Tapi pada saat itu bahwa saya sudah menginjakkan kaki ke ujung Kulon. Jadi itu pengalaman mungkin pengalaman yang sangat luar biasa sekali di kehidupan saya kak sampai saat ini. Karena apa? Karena tidak pernah terfikirkan. Karena itu hanya mungkin uh, mimpi bagi saya untuk sampai ke sana tapi sampai sana kami disambut sangat luar biasa hmm. dari kementerian e, dan juga pengelola dari ujung kulon hmm. itu sendiri menyambut kami yang awalnya dari orang kampung enggak hmm. tapi disambut seperti orang yang sangat spesial sekali di situ saya sangat bersyukur sekali bahwa ya Allah kita orang kampung dari kampung hmm. tapi disambut oleh kementerian, disambut oleh masyarakat yang sangat luar biasa sekali kala kala dari di luar ekspektasi kami lah kak. Hmm. Nah dan di sana kita juga diajak untuk berkunjung ke wisata-wisata uh, yang ada di sana yang pastinya uh, kawasan taman nasional kak. Hmm. yang pastinya bisa kita melihat badak di sana. Kita dibawa juga untuk melihat uh, kawasan banteng dan juga uh, kita bisa melihat tempat-tempat burung-burung dan segala macam itu hmm. sangat luar biasa. Dan lebih luar biasanya lagi kak masyarakat sana itu menyambut dengan tradisi Uh, suku yang ada di sana, Kak. Nah, itu sangat hmm. luar biasa, berarti bagi saya. Itu uh, itu berarti selain uh, badak juga ada banteng. dan Banyak sekali, Kak. Kalau untuk di ujung kulon itu teman-teman sangat banyak sekali. Jadi kita bisa melihat uh, destinasi ataupun hmm. atraksi susur sungai untuk melihat banteng, bercula satu. Uh, banteng, maksudnya ya, lalu badak, Nah badak bercula satu, Kak. Hmm. Kan? Nah, uh, selanjutnya kita juga di sana juga ada trekking mangrove, Kak. Hmm nah di sana juga ada yang kudip. bahkan kami di sana sempat sharing nggak hmm. nah sharing pengalaman bagaimana agar menahan ombak bagaimana e, proses penanaman agar tahan lama jadi kami juga mengadakan sharing di sana e, di sana tuh namanya mangrove e, kekelawar kak ke kalong nah mangrove kalong namanya di sana nah lalu juga ada e, destinasi pulau pucang Pulau pucang itu lebih banyak hewan-hewan seperti Uh, rusa oh. dan juga burung merak kak. Jadi destinasi wisata sangat, eh di sana sangat luar biasa sekali kak. Berapa hari bacok di sana? Alhamdulillah saya di sana dari pergi sampai pulang lima hari kak. Lima hari. Ya. Lima hari. Oh. Alhamdulillah. Itu nginapnya di kawasan situ juga? Kalau nginap uh, begitu sampai kami difasilitasi hotel di Jakarta kak. Setelah oh. itu keesokan harinya baru berkunjung ke. Uh, ujung kulonnya selama tiga hari, setelah hmm. itu pulang lagi, nginap di hotel Jakarta lagi, langsung pulang, Kak. Jadi dua hari di Jakarta, tiga hmm. harinya di uh, ujung kulon. Selama di ujung kulon tuh nginapnya daerah situ. Nginapnya di homestay Sanaga. Oh, Jadi homestay. untuk fasilitasnya udah sangat lengkap sekali, Kak. Hmm. Nah, uh, kembali lagi ke destinasi wisata Sungai Kupa. Selain kita menanam mangrove tadi, itu ada atraksi wisata yang lain, nggak yang bisa kita lakukan. Itu? Oh, kalau di sana, alhamdulillah ada juga kak. Yang pertama kan, apalagi ini di Kabupaten Kuburaya khususnya, ini eh, Pak Bupati kita yaitu Pak Muda Rawan udah memperbukkan kak. Nah, udah eh, memperbukkan untuk masyarakat ataupun ASN kegiatan-kegiatan seluruh kegiatan harus menggunakan tempat wadah nasi ataupun kue dengan menggunakan bakul. Oh. Nah jadi atraksi kami di sana juga ada yang namanya anyaman bakul kak. Asli nah, dari Sungai Kupa. Asli dari Sungai Kupa. Jadi oh. di sana kita juga bisa melihat atraksi masyarakat yang menganyam bakul, yang menganyam untuk tas-tas dari bakul juga ada, lalu juga souvenir-souvenir dari bakul itu juga kak. Nah bahkan untuk antaran orang pernikahan, kalau kakak nanti mungkin ada keluarga yang nikah, bisa langsung ke Sungai kak untuk uh, anyaman bakulnya ya kan. Nah mungkin kalau kakak belum nikah juga nanti mesen di sana aja ya kan. Jadi sangat ada diskon lah untuk kakak kalau kakak yang mesen nanti. Nah itu bayar berapa tuh? Discord. Kalau untuk ini uh, tergantung size kak. Hmm. besar. Nah, jadi bervariasi sekali. Hmm. Ada yang 2000 ribu, ada yang 4000 ribu, murah ada yang 10.000 ribu, sangat terjangkau sekali, Pak. Ya. Apalagi kalau ngambil banyak, itu lebih murah ya. lagi. Jadi, uh, misalnya saya berkunjung nih. Terus uh, saya bikin anyaman, lalu hmm. nanti saya bayar dan anyaman itu saya bawa pulang gitu. Iya, boleh. Nah, jadi boleh. Jadi kalau untuk uh, anyaman itu sendiri lebih ke sukarela, Kak. Hmm. Nah, misalnya kakak berkunjung hmm. ke uh, desa Sungai Kupa, lalu ingin menganyam lalu hasil kakak-kakak bawa ya. pulang kalau untuk hasil yang kakak buat itu sukarela untuk memberikan ibu-ibu mm. pengrajin. Oh. Nah, beda halnya dengan kakak eh, misalnya membeli, membeli ya kan yang sudah jadi. Oh. Kalau hasil kakak nih kan kalau jadi-jadi kau tidak udah mm. ya kan tetap bawa ya, balik ya. ya kan. Nah, ya. jadi tidak dipungut biaya tapi mm. kalau mau memberikan sukarela masyarakat sana akan menerima. Jadi seperti itu. Kalau eh, makanan khas ada enggak? Kalau makanan khas kami di sana uh, lebih karena kan setiap tahun nih kami mengadakan event nih Kak. Karena hmm. corona ya nih bulan tiga nih ndak yeah. ndak mengadakan event. Event kami sana itu festival teluk berdiri Kak. Oh. Nah, jadi di event itu kami selalu nih menyemarakkan masyarakat, menyerahkan ibu-ibu uh, agar menghidupkan kembali Kak. Makanan-makanan khas, makanan-makanan tradisional yang ada di desa itu. Dan Alhamdulillah, kurang lebih untuk makanan khas dan makanan tradisional di sana kurang lebih 24 makanan Kak mungkin e, bisa beberapa di antara yang disebutkan gitu ya yang di sana e, kalau untuk makanan beratnya sendiri kak hmm. kalau untuk makanan berat, kami di sana lebih khas kak mungkin ini bukan hanya sumegupa hmm. tapi kurang lebih di kawasan Pontianak dan Kuburaya hmm. itu ikan asam pedas kak wow, nah mantap, gitu. ya kan jadi beliau pula saya ini, hmm. kak jadi pengen kesana jadi saya pengen hari minggu. oh siap minggu saya siap kalau tidak ada halangan kita siap menikmati langsung ikan ya. asam pedas rasanya seperti apa ya. karena beda nih kak Nah, bedanya apa dengan ikan yang lain? Karena yang pertama, ikan kita sangat segar, Kak. Hmm. Karena kami pesisir tadi itu kan, hmm. karena juga kita ada kampung nelayan. Hmm. Jadi di kampung nelayan itu, kita bisa melihat atraksi orang eh, menangkap ikan, merawai ikan dengan tradisional. Dan ikan itu semuanya hidup-hidup, Kak. Wow. Nah, jadi lebih ke... untuk ikan asam pedas itu kita menggunakan ikan sembelang kak Sembilang. biar agak lemak sedikit kata orang tu, kak mak lemak lemak ya kan nah mak lemak lemak <laughs> pokoknya kalau kak bibi sana, nanti pendeknya mak lemak lemak lah mantap pendeknya tak ingat balik lah tak ingat balik lah ha, -ha. karena sesat ya kan lupa <laughs> jalan balik <laughs> karena karena sana banyak beloknya kan bukan bukan ibuannya lupa balik tapi lupa jalan balik tapi saya kawal sampai ingat jalan <laughs> siap. balik siap lah. Mudah-mudahan uh, hari Minggu bisa nih Amin, amin, mudah-mudahan ada waktu kita Minggu Kita langsung masakan lemak-lemak ikan asam pedas itu pak Mantap Kalau saya itu favoritnya uh, Kalau ikan itu saya belum pernah tuh Oh, belum pernah kak ya belum pernah Ikan tuh belum pernah Belum pernah Karena saya ini enggak terlalu anu ikan tapi kalau, uh, ikan paten uh, Oh, ikan favorit. paten baru Oh, kalau paten tak ada gak karena gitu sana muara oh, sungai ya, ah. Jadi kalau beja, paten ya. ini kan lebih penangkaran dan juga air tawar ya kan hmm. Nah, kalau itu kan karena dekat laut, oh, nah jadi ikan itu ikan yang garang-garang sedikit kak. Oh, yes. Nah kalau kepiting itu terlalu gak, ikan juara ya kan? Oh, ikan juara juara enak itu, wah itu nanti insya Allah sangat juga banyak kak. Jadi uh, menarik sekali ya. Nah teman-teman siberdaya -teman, uh, talkers bisa langsung bertanya, ke narasumber kita langsung aja uh, berkomen di uh, IG story kita. Nah um, <coughs> kembali lagi nih ya, Mbak Cok. Iya yeah, siap kak. Kalau uh, misalnya kan uh, saya pernah itu di Balikpapan, itu dia ada wisata mangrove tuh uh, kita naik speed gitu itu ngelilingi mangrove mereka selama beberapa jam gitu. Oh iya, susur sungai kak ya? Ya susur sungai tapi hmm. melihat mangrove itu, iya. apakah mungkin ke depan apakah bisa dilakukan? Ini sudah kami rintis kak. Oh sudah. Nah udah kami rintis, udah dua kali kami survei ke lokasi hmm. bahwa untuk susur sungai ini bahkan kami itu memanfaatkan karena kita tidak jauh dari Pulau Panjang kak. Hmm. Jadi susur sungainya kita dari kampung nelayan ke Pulau Panjang untuk melihat atraksi spesies bekantan, monyet. Eh, ekor panjang dan juga lutung enggak. Hmm. Nah, jadi di Pulau Panjang itu banyak sekali spesies-spesies yang masih yang yang langka seperti bekantan juga masih ada di sana. Hmm. Nah, udah kita survei untuk kedepannya akan kita menjadikan atraksi wisata Iya, itu ya, seru. Kan? Loh. Ya. Mereka itu uh, setahu saya ya, dia bayar mungkin untuk satu speed itu uh, perombongan itu sekitar 300.000 ya. Hmm. Uh, itu uh, 6 jam kah keliling mangrove di Balikpapan itu. Oh, untuk di Balikpapan ya. Iya, kan? untuk eh uh, ada kakak saya kan jadi uh, wisatawan lah juga di iya. situ Jadi kalau untuk tempat hmm. kami kan udah kami survei juga tuh Kak yeah. Jadi mungkin kalau kami kan juga uh, menggunakan motor air ataupun hmm. klotok yeah. Nah ya kan jadi dan juga Robin hmm. Robin yang udah dimodif untuk uh, kapal wisata, transportasi wisata Jadi kami pernah mencoba itu kurang lebih 30 menit Kak Tapi kita ndak menghidupkan mesin Kak, jadi hmm. tak boleh Tak oh. boleh hidup mesin. Oh, kenapa? Karena yang pertama itu akan mengganggu spesies-spesies oh. uh, yang sana. Bekantan itu ya? Bekantan. Jadi takut Jadi ya? takut, Kak. Hmm. Nah, tapi kalau kita istilahnya hmm. hanya pakai kayu, berkayu ya kan, hmm. tapi tetap gak kita menghidupkan mesin dari kampung nelayan ke destinasi itu, ya kan, setelah itu baru kita dari pulau panjang itu kita akan menyusurinya dengan berkayu. Aduh, Di situ kita bisa melihat... banget ya burung elang sarang elang dan masih asri sekali kak wow. untuk pemandangannya mantap mantap itu uh, bukanya dari jam berapa sampai jam berapa uh, insyaallah secepat ini kan kami launching kak hmm. nah nantinya kan kami kan juga minta bantu kepada teman-teman dari Genpi hmm. uh, abang-abang dari HPI juga hmm. untuk uh, mencoba nih kak ya. sebelum kami jual ke wisatawan kita ya, harus ada tes dulu ya. ya kan tes drive dulu ya kan tes so, uh, tes the water kalau oh, karena dekat oh, sungai oh tes the water nanti dipinum pula kak sungai sana ya kan masih kayak pokok pula ya kan nah jadi kita tes dulu nanti bersama kawan-kawan dari genpi kuburaya eh uh, baru-baru nanti mudah-mudahan dari genpi Kalbar pun mau juga ikut serta ya kak kan enggak ngangkat nah, boleh lah enggak ngangkat boleh tapi ada syaratnya kak nah harus mengeksplor nah Siap. dan mendokumentasikan perjalanannya Siap. untuk kegiatannya free Mantap Kan promo Kan promo Keduanya bayar Tapi <laughs> kalau Kak Vivi Semua hidup gratis lah Siap Kalau saya ada Kalau tak ada bayarlah kan? <laughs> Wah gak sabar saya ini Pengen benar-benar ke sana Nanti saya tulis di blog Wah, nah, Wisata siap. ke mangrove Whis. Sungai Kupah Makan ikan asam pedas Mak lemak-lemak Mantap Mantap <laughs> Nah uh, Saya dapat kabar nih wow. Wah kabar apa nih Kak <laughs> Ada yang gibah ini oh. uh, Katanya nih uh, apa wisata mangrove Sungai Kupa itu masuk uh, master plan wisata kuburaya? Iya, nah, Alhamdulillah. Ini tuh? juga Ceritanya. apresiasi dari pemerintah nih Kak, yang pastinya. Hmm. Pak Bupati dari lah ya. Pak Bupati kita dan juga stakeholder yang ada pemerintah provinsi dan juga, misal Alhamdulillah nih Kak, dari kecamatan juga nih. Jadi Sungai Kupa masuk dalam master plan hmm. wisata strategis Kabupaten Kuburaya. Hmm. Nah, jadi uh, untuk menuju ke sana. Ini bukan trik sih, dalam artian kita harus berani menjual, Kak. Mm. Nah, menjual, mm. dalam artian dalam hal menjual ini, yaitu mengangkat dan juga menggali potensi-potensi wisata yang ada di tempat kita. Mm. Nah, terkadang hal yang kecil bagi kita dan masyarakat, tapi hal yang besar bagi masyarakat atau orang luar yang belum pernah melihat itu. Yeah. Nah, itu yang kami gali, Kak. Nah, mm. makanya udah kami uh, plotkan, udah kami susun mm. untuk susunan. Uh, atraksi kegiatan hmm. wisatanya apa-apa yang berpotensi dari wisata budayanya hmm. dari wisata cagar budayanya juga karena di sana hmm. juga ada masjid tertua kak di sana oh. juga ada bekas pendopol uh, kesultanan hmm. juga ada sejarah sejarahnya masih uh, lengkap nah dan alhamdulillah dari pemprov uh, dari pemerintah kabupaten Kuburaya hmm. juga mem mengajukan desa Suheng Kupa menjadi desa wisata untuk Kabupaten Kuburaya ini, Kak. Alhamdulillah. Hmm. Uh, apa saja nih wacana ke depan untuk memajukan wisata mangrove Sungai Kupa? Kalau untuk wacana yang pertama, kami terus nih, Kak, menggali potensi-potensi yang ada. Yang kedua, selalu mensosialisasikan kepada masyarakat, Kak, karena sangat penting sekali. Karena yang namanya Sdm ini sangat-sangat eh, berpengaruh besar, Kak, untuk eh, menjadi tempat wisata yang luar biasa karena tanpa ada bantuan masyarakat tanpa ada kerjasama dengan masyarakat itu mungkin mustahil kak bagi kami untuk mewujudkan impian kami untuk menjadikan desa Sengkupa itu menjadi desa wisata nah jadi memang target kami ke depan yang pertama kami lebih mematangkan lagi untuk atraksi wisata yang di sana hmm. untuk eh, tempat-tempat spot-spot yang akan dikunjungi karena kan mindset masyarakat ini bahwa ada spot foto ya. itu menjadi wisata. Untuk selfie-selfie. Untuk selfie itu wisata. Nah, di sini kami akan juga sedikit mengkolaborasikannya dengan ekoturisme, kak. Hmm. Nah, jadi kegiatan-kegiatan masyarakat, kearifan lokal masyarakat di sana kita akan jadikan wisata nanti ke depannya di sana. Karena di sana masih ada e, ibaratnya orang e, kegiatannya seperti karena mayoritas di sana kan pohon kelapa, Kak. Nah, jadi kegiatan-kegiatan mengupas kelapa dengan baji yang tajam. Oh. Mungkin kalau bagi kami itu biasa, mm -hmm. tapi bagi orang yang yeah. tidak pernah melihatnya itu sangat luar biasa sekali, Kak. Nah, karena eh, tidak boleh meniru adegan itu ya kan. Karena manjat pokok kelapa. Manjat pokok kelapa seru tanpa tuh. ada tanpa yeah. ada itu kan, tanpa mm. ada safety-nya yeah. ya kan. Nah, yang kedua, eh, masak gula merah dari produksi gula merah itu. Oh, ada ya gula Ada, merah? Kak. Oh, itu sangat dari sepanjang jalan itu pasti ada, Kak. Nah, dan di khususnya di Tanjung Intan itu mayoritas masyarakatnya adalah pembuat gula merah, Kak. Nah, jadi di situ kita bisa melihat uh, atraksi ataupun kegiatan masyarakat membuat gula merah, hmm. masukkan gula merahnya, hmm. bagaimana proses dari awal sampai akhir itu akan kita jadikan atraksi wisata hmm. ke depannya, Kak. Dan itu mungkin bisa dijual juga sebagai oleh-oleh? Iya, gitu. benar, Kak. Uh, jadi di sana kami juga udah mulai memasarkan yang namanya itu uh, kelapa gula merah resak, Kak. Nah, jadi mengapa gula merah rasa ini berbeda sekali dengan rasa ya. Rasa, Kak. Itu nah, merek atau apa? Bukan, Kak. Ini lebih ke produksi. Oh. Nah, produksi. Jadi yang sangat uniknya eh, itu dengan menggunakan alami. Hmm. Jadi kalau gula merah-gula merah yang ada itu kadang-kadang tuh menggunakan eh, formalin makanan. Hmm. Nah, tetapi kalau di masyarakat kami itu sebagian tuh memang udah menggunakan rasa. Jadi kualitasnya lebih original, Kak. Oh, resak itu, oh, apa metodenya gitu? Bukan, Kak, itu alat pengeras untuk oh. uh, gula merah itu oh. sendiri. Nah, jadi campurannya itu dari kulit kayu. Hmm. Nah, jadi itu sangat kelap sekali, Kak. Hmm. Dicampurkan ke gula arennya, air aren itu. Hmm. Nah, setelah ya. itu baru dimasak dan itu akan menjadi pengerasnya nanti. Oh. Uh, itu uh, apakah sekarang sudah dijual atau? Udah, Kak. Udah, udah proses. Nah, nah jadi hmm. kalau untuk sekarang ini lagi dijual tapi agak berbeda ke harganya, agak lebih mahal sedikit daripada yeah, ya, karena blog. dia organik. Karena, ya, karena dia ibaratnya original jadi yeah. agak sedikit mahal tapi tak terlalu mahal. Yeah. Nah, dia mahal tapi tak terlalu mahal. Nama gula merahnya itu saya sebut tuh gula merah karena lagi hit ya Manana Manana. Kan? <laughs> Mulai dia nyanyi. Nah, jadi, jadi saya tak boleh nengok mic juga. Kalau gua ini saya nah, karena sering ikut karaoke kan. Oh. Nah, jadi nak eh, nama gula merah itu Manana Kak. Man ana. jadi gula merah, gula resak eh gula merah resak man ana. Nah, mengapa man ana? Bukan karena lagu kak, karena suami namanya man, oh, yang istri namanya ana. ana, man ana saya gabungkan. Nah jadi sangat unik kan, dalam artian ada historisnya, ada bisa dijadikan lagu ya kan? Jadi yang bikin nih suami istri, itu suami istri kak, uh, suami manjat istri masa, uh, man ana, nanti kakak boleh merasakan, gula merah, man ana itu um, dijual uh, pakai kemasan biasa atau udah di Udah dikemas Kak? Udah dikemas. Nah, ya? udah dikemas. Jadi uh, satu kemasan itu 5.000. Nah, uh, oh, uh, juga Sangat dapat... terjangkau ya. Iya, terjangkau. Kalau untuk Kak Vivi mungkin bisa beli 10 kilo, ya kan? Nah, ngemil tiap hari. Wah, ngemil gula merah biar sehat ya, Kak, kan? Nah, biar manis macam saya, ya kan? Hitam-hitam manis. Nah, jadi eh uh, sangat ibaratnya uh, itu bisa dijadikan oleh-oleh untuk pulang, juga ya. Selain itu makanan khas kita di sana juga yang pasti ada pada saat kegiatan di mangrove khususnya Wee. kak ya lagi kita kembangannya yaitu pisang legend Wee. nah kan kakak palingan tahunya tuh pisang pisang kebo ya, kan, pisang, pisang goreng salai. pisang salai kalau kalau kami legend kak lebih dari itu lagi nah jadi pisang legend nih Waduh, kalau rasanya gak saya sampai beliau nih. Eh, ini kalah sayang dengan... Sayang gak dibawa ya? Sengaja, sengaja biar kakak pergi ke <laughs> sana. Ya kan? Ini sangat luar biasa sampai bisa mengalahkan ikan asam pedas mak lemak-lemak tadi. <laughs> <laughs> jadi jadi karena mengapa bisa mengalahkan? Karena uh, pisang ini makannya terakhir setelah makan uh, ikan tadi. Jadi makanan penutup, pencuci mulut. Pencuci mulut pisang Legend Yes Mantap ya, hmm. tak balik-balik lah tak balik-balik lah Karena sesat ya kan <laughs> <laughs> Pokoknya kami tunggu lah nanti kakak Dan merasakan pisang legend itu Aduh. Itu betul-betul legend lah kakak e -e, Mantap nah, Karena proses pembuatannya itu Bukan gula Bukan pisang masak kak mm. Tapi pisang mentah Entang mentah, mentah Tapi jadi masak kita buatkan Itu dikasih pisang mentah Oh tetap Tetap <laughs> Tapi tak ada kulitnya ya kan Mentah pun isi Tapi nyaman nah, oh. Legend kak ya namanya Waduh karena masaknya itu pakai air legen itu, Kak. Air nira itu. Nah, hmm. jadi dengan radius yang sangat luar biasa sekali dimasukkan ke dalam pisang masak eh pisang mentah ya bisa jadi masak. Ya, ya. Apa gitu masak Kak, bunyok ya. <laughs> nah, tak lemak lah dia. Nah, jadi legend sekali Kak. Berarti uh, luas sekali ya wilayah mangrove. Ini. Kalau untuk wilayah mangrove yang udah karena kan kita kan juga udah dihibahkan ke Kabupaten, kak. Hmm. Nah, jadi untuk legalitasnya, kita udah hibahkan ke kabupaten itu kurang lebih panjang 25 dikali 300 meter, Kak. Nah, jadi apa lah, saya untuk kawasan itu? Tapi kalau untuk kawasan uh, mangrove yang ada di dari jujur besar ke Sungai Kupang, hmm. itu kurang lebih 4 kilo, Kak. Oh. Eh, 4 kilo, 4,000 meter. Hmm kepanjangannya jadi udah saya, saya ukur lah pakai penggaris sedikit ya uh, Kalau ataksi, uh, manjat Suar, atraksi manjat mercusuar ada enggak? atraksi manjat mercusuar belum nih kak, karena ibatnya yang juara sekarang ini cicak. Uh. Nah, karena cicak ya Saya manjat di sana, karena ya sebenarnya ini menjadi tantangan kami juga kak. Uh. Karena kan potensi yang di sana selain mangrove itu kan mercusuar kak. Uh. Nah yang mana mercusuar ini adalah satu-satunya, ya kan, satu-satunya nih kak. Bukan di Indonesia, hmm. tapi di kuburaya Raya. Hmm. Nah, ini menjadi ikon juga nih kak sebenarnya ya. tempat kami. Nah, saya sudah sempat uh, ibatnya berkomunikasi dengan karena itu kan milik Dishub kak. Hmm. Nah, Dishub provinsi atau? Dishub kelas 2 Pontianak kak. Oh. Nah, jadi lebih ditekankan ke provinsi lah itu kak. Hmm. Nah, jadi itu uh, dinas perhubungan. Uh, jadi saya sempat melas-melas gak -melas, menghadap ibatnya ya. uh, kepala pimpinan. Hmm. Saya bilang Pak. Saya ingin mengajukan permohonan untuk bekerja sama hmm. kepada pihak Dishub bahwa mercusuar ini kita jadikan hmm. destinasi wisata. Ya. Karena ini uh, menjadi ikon di desa kami juga. Ada Kak. dua, kan? Mati Ada dua, sih. benar. Uh, satu itu navigasi, yang satu mercusuar. Oh. Nah, jadi beda, Kak. Mm -mm. Uh -uh. Jadi dia dua bangunan tapi beda fungsi tapi berdekatan ya jatuh. sangat dekat sekali kak oh. tapi nanti kalau kakak misalnya pengen ya kan kita panjat terus manjat, kan. ah, betul jatuh nanti hmm. <laughs> bahaya kak tapi terang tak terang boleh spiral. manjat ya, sekarang boleh tak nih. boleh kalau dulu boleh ya maka dari itu kami berkomunikasi dan juga audiensi dengan kepala pimpinannya itu dilarang untuk dipanjat kak Loh, karena uh -uh, jadi safety nya kak yang bahaya hmm. nah Mungkin jadi tangganya udah ini kali ya tangganya bagus kak oh. Bahkan kalau untuk tangga bercisuar itu sendiri, aman kak, sangat safety sekali. Hmm. Jadi dia ndak begini, 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 hmm. tapi mutar kak. Oh. Kayak tangga di rumah. Hmm. Nah, hmm. jadi mutar sampai Boleh ke, ke tujuh. Nanti turunnya kukus kak. Nah, akhirnya terkejut kan, karena tingginya kurang lebih itu 45 meter kak, uh, dari permukaan mantap. air laut. Jadi bisa turunnya mulut. nanti saya bagi jumping dari situ. Boleh sekali Kak. Nanti pokoknya kita ke sana dulu baru kita terjun di atas ya kan sama, -sama. nanti Kakak dulu saya tunggu di bawah. Nanti kan uh, diviralkan gitu kan. Iya oh, nanti Diviralkan ya kan Kak Vivi ya kan, ketua Pok Darwis ya kan Tambelan ya kan. manjat kan. Oh, viral juga pasti viral. Nah, uh, mungkin ada enggak uh, pesan gitu untuk anak muda yang ingin mengikuti jejaknya bacok nih. Wah, oh, kalau untuk jejak sih jangan diikuti Kak. Lamatian ada yang orang yang lebih luar biasa lagi yang mm. ikut jejaknya. Lamatian saya mungkin hanya bisa berpesan bahwa untuk kawan-kawan khususnya pemuda Kak. Mm. Nah, kak, apalagi kaum milenial, mm. satu pesan saya, balik kampung. Oh. Nah, balik kampung, bangun kampung. Karena apa, kak? karena kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi Kak, kan gitu. Jadi ingat Jargon kampanye, oh, yes, 2019 Enggak, ya. kak bukan enggak itu jargonnya. Dalam artian, memang ya. saat ini, Kak, pemuda-pemuda eh, yang ada, khususnya kaum milenial ini, udah enggak mau memikirkan kampung sendiri, ya, Kak. Betul. Bahkan dia lebih tertarik dan lebih suka itu dengan eh, mengeksplor ataupun eh, mengunjungi tempat-tempat orang lain. Padahal tempat dia sendiri itu sangat potensi sekali. Ya. Nah, jadi, makanya sih bilang mengapa harus balik kampung, alhamdulillah saya juga. Uh, selesai di untan saya lulusan untan juga Kak. Uh, Alhamdulillah 7 lah. tahun enggak saya. Oh, yes. Nah, karena mikiran kampung, bukan karena mikiran mata kuliah jarang masuk, tapi mikiran kampung selalu berbuat ke kampung. Kenapa? Karena uh, kita mau maju kalau untuk keluar dan untuk mengembangkan diri kita sendiri itu egois namanya Kak bagi saya. Bagi saya. Nah, tapi kesuksesan bagi saya yaitu bagaimana kita bisa ibatnya berbuat untuk masyarakat di kampung kita bisa mengembangkan tempat kita mengangkat potensi-potensi tempat kita bahkan menjadikan masyarakat-masyarakat hmm. di desa kita makmur dengan ide-ide kita kegiatan-kegiatan kita yang mungkin awalnya dianggap nol ataupun ibatnya hmm. mustahil bagi hmm. orang lain kalau sekarang berapa orang nih anggota untuk Kalau untuk port Daewis, kami perwakilan RT masing-masing kak oh, gitu. Nah jadi rekrutmennya itu uh, Setiap RT perwakilan karena kami ada du 20 RT hmm. Jadi masing-masing 2 -masing kak hmm. Jadi 40 orang kak oh, Berarti tidak pakai relawan dari luar gitu tidak ya Relawan ada kak orang. Dalam artian kita juga harus bekerja sama nih Dengan hmm. stakeholder yang ada agar ya. ibaratnya tempat kita nih Tidak bahasanya kata dalam tempurung, hmm, ya kan betul. nah tak hanya kita-kita yang berpikir oh. ya kan seperti foto bunga-bunga semua ya kan nah harus ada inovasi lagi juga hmm. dari luar Alhamdulillah kalau untuk uh, keluarnya sangat banyak juga Kak dalam artian uh, pihak ketiga lah gitu ya pihak ketiga tapi enggak dalam artian kontrak hmm. enggak dalam artian ini dari pihak ketiganya itu uh, memberikan dalam artian uh, program baik itu ibaratnya program PKL ya kan program PKM dari mahasiswa-mahasiswa. Nah, dan juga eh, ini dari program-program dari pemerintah, dari luar pokoknya stakeholder semua. Dan ini pun perkembangan kami ini karena juga dari motivasi-motivasi. Yang pertama yang lebih eh, saya kenang sampai saat ini yaitu eh, bisa dikatakan abang saya, Kak. Karena kalau mungkin tanpa beliau pun saya Mungkin tak bisa nih diajak ngomong dengan Kak Vivi nih kan. Tak hmm. nah, mungkin saya sampai ke ujung Kulon. Tak mungkin saya sampai ibatnya ke Kemenpora ya kan. Hmm. Nah itu memang dari uh, bimbingan dan juga satu antaranya itu uh, Pak Iqbal Astrarudin Kak. Nah jadi dia mentor saya. Uh, ibatnya dia juga memiliki jiwa muda yang sangat luar biasa hmm. untuk mengembangkan dan memberikan saran dan juga abang-abang yang lain yang selalu memotivasi saya karena bagi saya tu Kak semua orang itu adalah guru. Baik kecil bek baik masih 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 SD hmm. tapi kalau dia benar guru bagi saya Kak. Betul. Nah dan alam raya itu sekolah saya. Betul mantap nah, eh. Jadi semua tempat saya itu walaupun manggup rumah saya. Nah bahkan tak balik pun ya, rumah saya semua Kak kan di mana nak tinggal tinggal kan. Jadi ambillah Kak. Sangat luar biasa pengalaman dan juga uh, bimbingan dari masyarakat dan juga pihak-pihak ketiga yang membantu. Oke, okay. uh, mungkin oh uh, kita uh, bacakan dulu komentar dari uh, si berdaya talkers ya. Bentar. Nah, um, kita sapa dulu nih ada uh, Hera Yulita, selamat malam. Terus ada Zainal Rashid, dan uh, Colorful Kid Planner, Ahmad Dendeng, dan teman-teman uh, yang lain. Um, mana nih komentarnya nih? Uh, seb ya, sebentar Ah, Wah, ini ah, sangat suara, <laughs> dari Ahmad Dendeng. Ahmad Dendeng menir, menirukan suara-suara yeah. unik ya. Wah, ini suara kempiau mungkin. Jadi jadi kayak anu lah ya, Kak yo. Pertanyaan ini di mana ini? Ini mau ngerjain Ah, ah ini pasti kita mau majukan nih kan. Ya, suara kempiau lo. Bukan kempiau sih Kak. Ya. Jadi saya tuh lebih karena kami ini kan sering ke kafe kak Ngumpul Ya kan ngumpul Jadi Suara uniknya tuh Seperti Kuda berlari Nah karena kan saya kan suka memainkan tangan tuh Kalau lagi stres Mainkan tangan gini kak Jadi dari Permainan tangan itu Saya isi suara Suara kuda kak Nah maka kawan bilang Eh bisa pula ya kau suara kuda ya Nah jadi kudanya seperti ini kak Kalau ibatnya itu Dari tangan untuk lari Uh, eh, kanjat kami. Oh, kanjat ya. Heeh, uh, uh, berarti besar suara saya. Uh, jadi suara Suara kuda uh. juga suara ya yeah, bisa dikatakan binatang kaki empat juga sih, nah. Kak. Heeh. Uh, nah. Uh, bisa. Ah, uh? cuba. Uh, try dulu. Sudah cuba pula. Cuba. <laughs> cuba. <laughs> <laughs> hey, mirip uh, eh. Mirip <laughs> bodoh. Ini saya tak nyaman dengan kakak ni. Lalu dibilang bilang mirip pula dengan saya. Tak jadilah kakak-kakak hari minggu datang pada saya. Uh, nah, macam ha, Janganlah saya, saya lah. nak manjat uh, tu. Jadi, <laughs> ini lo biasa ini lu konteks nih bilang ini harus nih ibaratnya kalau kakak nak ngajak saya podcast tema yang berbeda ya kan nah, suara unik ah jadi boleh dengan pertanyaan seperti ini ini siapa yang bertanya tadi ini bang um, um, oh, um Ahmad Endreng oh, ah kasih atas pertanyaannya ah, ah mak ini uh, orang dalam nih bukan kak ya. itu calon pelak desa juga. kak oh. ah, ah, calon pelak desa ah, met lah pokoknya oh, no. pokoknya dia mau mencalonkan kepala desa yeah. kan. Ha -ha. Muda masih kak tapi nak jadi kepala desa. Tak ada tak duit tu. Kan sebab nak paham kan. Biasanya curhat sama saya dia. Satu lagi lah satu hmm. Terakhir. Apa gitu. Ada ah, dia gitu. Nah. Kalau hmm. nak sesuai apa apa ni fasilitas. Ah hmm. kaulah. Wah, ini betul. Ini betul kak, ya kan? Jadi uh, di sana ibaratnya lematian masuk akal nih dengan konsep kita nih tema kita nih kalau tadi anda tak akal kalu Masuk akal lu nanya suara unik ya kan uh, amat endring nanti saya tunggu jujur besar mm -mm. uh, jadi kalau untuk fasilitas uh, tadi siapa yang tanya bang yogi. oh bang yogi, yogi. ya uh, untuk bang yogi untuk fasilitas yang di sana hmm. lamartian yang pertama ini mungkin tips juga nih kak hmm. untuk mengunjungi destinasi kupang yang pastinya jangan menggunakan mobil yang rendah kak Nah, hmm. karena untuk akses hmm. uh, infrastruktur kami sana masih hmm. uh, minim, Kak. Tapi, udah terbangun, udah terbangun. Bukan dalam artian tidak terbangun, udah terbangun. Alhamdulillah, uh, kurang lebih 70% itu masih bebatuan, Kak. Hmm. Nah, 30% udah Alhamdulillah sepuluh goreng. Jadi, untuk tips ke sana dan juga atraksinya. Yang pertama, jangan menggunakan mobil yang rendah. Hmm. Kalau mobil sekelas Avanza bisa, Kak. Hmm. Nah, tapi lebih requestnya motor lah. Lebih enak akses ke sana. Hmm. Yang kedua, apa fasilitas yang dapat? Jadi, wisatawan bisa uh, menanam pohon mangrove, Kak. Hmm. Menanam pohon mangrove. Oh, yang lah ya. Iya, yang pertama. Yang kedua, uh, masyarakat juga bisa belajar menganyam, hmm. menganyam-menganyam bakul, hmm. ya kan. Yang ketiga, bisa mengunjungi selain destinasi mangrove, kita ada destinasi kampung nelayan, Kak. Oh. Di situ kita juga bisa melihat atraksi dan juga uh, keseharian masyarakat-masyarakat nelayan karena... Alhamdulillah dari Pemkap pun juga ada memberikan bantuan hmm. 100 kaleng cat kak. Oh. Nah, jadi kurang lebih 500 kilo cat untuk kampung oh. nelayan itu yang sekarang Mantap. udah udah direalisasikan dan alhamdulillah udah juga ramai pengunjungnya kak. Hmm. Nah jadi untuk Terus? di Sungai Kupa. Uh, dalam artian kalau misalnya untuk makanan khasnya yang pastinya request dulu kak mm. Nah request dulu Jadi kawan-kawan bisa mengunjungi atau bertanya Atau DM di IG kita kak mm. Nah yang namanya itu IG Mangrove Sungai Kupa oh. Nah disitu kawan-kawan dapat bertanya Untuk minta siapkan mungkin ada rombongan ni Kak kan hmm. mungkin macam Kak Vivi mau datang ke sana rombongan makan uh, makan ikan asam pedas mak lemak-lemak ya kan uh, dan juga pisang legend ya kan nah jadi bisa request dulu Kak terus uh, melihat itu tadi gula merah ah dan juga gula merah untuk oleh-oleh ya Mantap. kan hanya jangan hanya melihat Kak tapi membeli yeah. nah uh, kalau hanya melihat kan tak tak, tak beli ini ya kan <laughs> nah, Kak Vivi harus beli 10 kilo saya siapkan 10 kilo uh -uh. transfer pun tak apa uh -uh. oke okay. uh, ada pertanyaan lagi belum kita tutup? nggak ada, nggak ada ya. Oke, okay. uh, mungkin terakhir nih kesan dan uh, pesannya lah selama uh, apa mengabdikan diri untuk pengalaman itu. Iya, yang pastinya saya berpesan kepada teman-teman pemuda bahwa jangan takut untuk mencoba dan yang kedua yang pastinya kak kerja kerja kerja. Jadi jangan anggap bahwa pekerjaan gitu itu sia-sia. Bahwasanya hmm. tak ada. Pekerjaan yang mengingati hasil, kerja keras tak akan menganti hasil bagi saya, Kak. Jadi memang eh, itu saya terapkan kepada diri saya sendiri bahwa tidak ada yang mustahil di dunia ini. Nah, bahkan dulunya hanya mimpi bisa kita ciptakan, bahkan kita eh, bentukkan dalam kenyataan. Nah, jadi saya sangat positif thinking sekali, Kak, dalam hal kehidupan ini. Nah, dalam artian dalam kehidupan saya tidak ada yang tidak mungkin. Nah, semuanya pasti bisa kita Selagi kita mau dan berusaha nah, makanya kuncinya kerja kerja dan kerja Baca pak jokowi kan yeah. kerja 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 <laughs> saya tidak sabar nih hari minggu pengen manjat mercusuar ah, siap makan siang malam 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 ya <laughs> oke okay. nanti saya tulis juga di blog Ha, saya masukkan enggak ke IG saya. Siap. Pokoknya oh, kita Kalau boleh tahu IG Kakak pun saya ni belum tahu nih. Ha. Saya kira promosi ya <laughs> nih kan. Nah, mungkin bisa di-follow juga karena kan Kakak kan saya dengar berita burung nih bahwa Kakak nih juga ketua Pok di Tambelan enggak ya? Yeah. Oh, jadi saya pula presenter ini. <laughs> oh, di Tambelan enggak ya? Yeah. sangat luar biasa kakak Kak Vivi yeah. Ni. Saya dengar bahkan saya ni berdebar nih dekat Kakak nih. <laughs> pada barnya apa kerana ditanya sama senior saya. Nah, orang yang dah melanglang buana di pariwisata. Jadi, terima kasih banyak ni Kak atas undangan Kakak yeah. ni atas hebatnya eh, sebenarnya. Saya yang harus bertanya sama kakak ni. Mungkin di kemudian hari saya akan tanya kakak lah. Yeah. di Sengkupa. Uh, tukaran lah kita. Ah, uh, bertukaran. Nanti saya tanya-tanya di -tanya kakak dengan di Sengkupa lah nanti. Pada saat makan ikan mak lah. Ah, mm Sedap. Uh, Pagi ada Sambal belacan Pasti Wajib itu kak uh -uh. Kalau sambal belacan Pasti ada Jengkol Jengkol tak ada, oh, tak ada. <laughs> Mati kak pokok sana Air asin oh. uh, Jadi tak hidup Tak cocok Yang penting saya manjat Mercusuar Insya Siap <laughs> Oke okay. uh, Terima kasih Para Siberdaya Talkers Yang sudah bertanya Dan sudah mengikuti uh, Live IG kita Dari jam 8 tadi Dan terima kasih banyak nih Untuk Rudi Waco yeah. Yang super sibuk dan sudah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi tamu saya malam ini. Uh, kita ketemu lagi di hari Jumat yang akan datang dalam sisi lain. Terima kasih. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Pipi. Sibir Daya Talks